Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, like, share, and subscribe, Pak. Kenapa harus like, harus subscribe? Biar konten-konten saya tambah berkembang lagi, Pak. Nah, di video kali ini saya akan nunjukin cara deteksi keberadaan sarang lebah, Pak. Baik lebah cerana maupun lebah dorsata, Pak. Pada dasarnya sama sih. Ini ya. Dari titik kotoran, Pak, kita carinya, Pak. Ya. Banyak kotoran-kotorannya, Pak. Daunan pada kuning-kuning ya. Kayaknya ini 99% kotoran lebah cerana, Pak. Ada perbedaannya. Dari perbedaannya, kalau lebah cerana biasanya agak kasar, Pak. Agak kasar-kasar. Kalau dorsata halus, Pak. Ada bintik kasar. Ini dia. Di tengah-tengahnya ada bintik kasar. Itu ciri lebah api serana, Pak. Biasanya titik keberadaan sarangnya ini kan posisi di bawah. Biasanya kotoran di bawah, sarang di atas, Pak. Agak atas sana. Mungkin bisa di tebing-tebing, Pak. Saya di sini tidak sendiri, Pak. Saya ditemani sama sahabat saya. Sama Mamang Jagur. Biasanya mau cari apis dorsata, Pak, tapi saya ini ketemu kotoran cerana kayaknya sih. Si Mamang Jagur udah ke atas duluan. Saya nyusul. Mudah-mudahan kita ketemu sarangnya, Pak. Oh. Benar, Pak. Cerananya. Kelihatan dari koloninya aktif. Lulur lalang. Kita akan telusuri terus, Pak. Mudah-mudahan kita ketemu, Pak. Nah, dari daun sudah mulai sedikit kotorannya. Nah, alhamdulillah, Pak, sudah ditemukan, Pak. Oh, kan cerana 99% api cerana dari lihat dari kotorannya, Pak. Keluar masuk, Pak. Mudah-mudahan sih ada madunya. Keluarnya kayaknya sedikit nih, Pak. Lumayan agresif, Pak. Aduh. Namanya agresif sekali. Udah nampak sarang. Kita asapi pakai rokok, Pak. Pakai asap rokok aja. Ya simpel. Biar agak jinak dikit, Pak. Itulah cara menjinakkan lebah cerana, Pak. Agresif, Pak.
cari ratunya, Wak. Kita akan amankan, masukkan kotak, Wak. Misalkan di rumah pun ada yang udah masuk kotak. Balik cari dorsata, kita akan cari ratunya dulu, Wak. Nanti kita cari apis dorsata, Wak. Sama kawan saya udah nunggu di atas. Koloninya lumayan super, Wak. Enggak banyak, Wak. Kita akan cari ratunya, Wak. Inilah caranya, Wak. Kita uraikan dulu, Wak. Biar nampak, Wak. Kita akan pecah koloninya. Ya, kita masuk ke sini kita. Oke, Wak, lanjut videonya. Posisi sekarang persis ada di Cimarea, Wak. Nah, di sana Curug Walet, Wak. Sekarang musim penghujan, airnya lagi gede, Wak. Makanya banyak yang longsor. Lagi musim ngahuma. Pada di tebang. Lagi ngintai ya koloni, Wak. Persis ada di gazebo sekarang. Lagi rehat dulu, lagi ngopi-ngopi dulu. Mang, menuju naon, Mang? Menuju ngopi. Mohon, hebat gitu nih, rada kiruh kuning kopi nage. Kopi. Kopi naon teh, Mang? Kopi naon teh namina teh? Wah, ieu mah God Bay atuh. Oh, kopi. ABC atuh. Kopi God Bay ABC cenah. Merek anyar, Wak. Tetap lah kalau kana sebut kopi. Suasananya mendung, Wak. Aduh. Lagi sulit-sulitnya mendeteksi keberadaannya, Wak. Agak nampak-nampak. Sulit. Oke, Wak. Lanjut videonya, Wak. Alhamdulillah sudah ditemukan, Wak. Satu sarang. Ini dia. Ininya cukup lumayan, Wak. Mudah-mudahan ada mandunya, Wak. Mohon doanya biar kami berdua bisa selamat buat eksekusinya. Ring pantas oke. Eksekusinya, Wak. Sarang baru, Mamang. Sarang baru. Oh.
Mang, terus Mang. Oh, masih sedikit telurnya. Hasup mama, hasup. Poe ku hasup euy. Kan itu mang apa mang? Ada ono. Hah? Jong. Ayo lah, kolon-kolon nak tadinya. Baru turun, Wak. Lanjut pencarian, Wak. Barusan baru dapat satu sarang. Nah, kayaknya sekarang poin kedua, Wak, sudah mulai nampak dari jauh. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Ada di pohon pinus, Wak. Lanjut videonya, Wak. Poin kedua alhamdulillah sudah ditemukan. Satu sarang lagi, Wak. Tapi medannya agak sulit, Wak. Di ujung dahan. Oh. Si Mang lagi manjat dulu. Proses pengambilan, Wak. Mudah-mudahan selamat, Wak. Nah, pasti sarangnya di ujung dahan pohon pinus. Nah, emang nampak kesulitan naiknya, Wak. Wah, cukup lumayan tinggi, Wak. Ngeri ya. Oh, untuk seorang pemula, jangan coba-coba. Lihat. Udah mulai pengasapan, Wak. Wah, cukup susah medannya, Wak. Hati-hati, Mang. Ah, murag eta. Murag. Tah nyangsang tah. Oke, Wak, lanjut videonya, Wak. Kita istirahat dulu sejenak, Wak. Kopi dulu. Garcok. Di paman. Ngopi. Ngopi. Bang Jaguar. Mantap lah pokoknya mah kopi mah. Gebanding madu seueur yeuh, alhamdulillah. Alhamdulillah cenah, Wak. Hasil yang barusan cukup lumayan. Berat kieu, berat kilo ieu mang judulna mang. Ya
5 kilo. 5 kilo. Oh, mak nyos. Oh. Matang di luar. Kita ngopi dulu. Kita cari poin ketiga, Wak. Ini baru poin kedua. Yang mau polen, nah. Polennya si Wotu. Ada di ketinggian, Wak. Di kebun pinus. Cus, Mang. Sang Awang, Wak. Kita barusan berdua ngebolang. Hasilnya yang barusan cukup lumayan ngeri, Wak, ketinggian. Ngopi dulu, ngopi. Oh, ngopi. Pokoknya mah maknyos we lah. Kita istirahat dulu. Mudah-mudahan kita bisa